Oke bro, kali ini kita mau ganti apa ya, arang atau cold brew alternator punya Avanza All New. Jadi ini dia. Jadi kalau mau ganti biar nggak ribet ganti sendiri kan bisa bro ya. Ganti saja yang satu set sama rumahnya kayak gini. Dia merekam itu. Masih berapa bulan akan dibuka lagi ya, sudah setelah cabut rumah dan kita sejelas tapi orang mau belajar setahun gampang mau ganti. Jadi kalau mau beli kan mau ganti gampang bro ya. Jadi kalau kalian mau ganti beli saja yang set kayak gini, atau ada juga yang jual cuma core-nya itu, cuma arangnya. Jadi kalau mau beli mending beli yang set saja bro, tinggal pasang. Jadi kalian berkisaran kan harga, harganya nggak bilang berkisaran harga seratus ribu, tergantung daerah. Oh dia ganti, jadi tinggal isi saja kayak gitu bro. Setelah kalian isi ininya dilepas. Oh dia lepas kan. Ini lebaran, ini lebaran, pas lebaran ini ganti. Pas hari raya tuh sis ya. Ada ganti akan ada video begitu ya, kunci dapat lihat dia putar. Jangan kasih kasih lihat gitu sih, kasih lihat kok, jangan apa-apa tentang oke, selesai kuat tuh sis. Nah ini dia. Jadi tanda-tanda kerusakan dari anu itu dia bisa kasih tanda ya bro ya. Tandanya pertama, mobil ini dia jalan tiba-tiba lampu kontrol tanda baterai atau tanda aki menyala, tiba-tiba menyala dua kali berkedip. Itu berarti arangnya udah mulai habis ya. Jadi dia udah dia kasih tanda dua kali kedipan udah, dan setelah itu dia mati, berarti sudah harus diganti. Nah, oke bro ya, selesai. Jadi kita akan lakukan pemasangannya lagi dan selesai. Sama dengan ini lebih cepat, ini filter minyak di sini. Oke bro. Oke bro, dan ini sudah dipasang. Sudah kasih jelas di sini. Jadi yang kalau mau buka cuma buka ini yang dibuka, ini dibuka. Ini longgarin sama ada baut yang besar di bawah, baut 14 dibuka terus dicabut, bongkar kayak tadi. Oke ya bro, kita tinggal coba. Pasang udah aki, jangan lupa kalau mau lepas itu bro lah, akinya harus dilepas bro ya, biar aman. Cek starter kit. Mana bro, dia ada pengisian buat mereka.
biar pengisian dan selesai semua bro ya. Jadi kalau kalian mau bongkar, kalian cuma butuh kunci 10, 12, 14, kunci 8. Kunci T. 8T atau kayak gini. Oke, hanya ini saja. Oke bro, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Channel Rasa Motor menyediakan berbagai macam tutorial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif.